Saya Zulkifli Husin. Jenis perniagaan saya jual ya sarapan pagi dan petang lah, sama juga sarapan pagi berupa roti canai, roti jala, nasi lemak semua ada. Petang pun saya menu sama juga, menu roti jala, roti canai sama nasi lemak. Menu-menu menarik saya yang terbaru saya buat rumah saya roti jala dengan itulah. Yang terbaru roti jala, sementara roti canai kami saya gunakan, menggunakan yang saya buat roti canai, kebanyakan roti canai bulat lah, roti canai sanggul. Peniaga ni dah berjalan lebih kurang setahun. Setahun lebih daripada bulan 4 2013. Seawal ni memang kurang sikit lah. Dia orang tengok daripada apa OKU mula berniaga, dia macam sukar nak terima OKU ni, nak beli dia orang rasa segan tau. Tapi selepas dia tengok apa semangat saya berniaga, hari-hari saya buka, jadi dia orang dah rasa kenal, dia orang dulu datang, mata pelanggan pun makin ada lah, makin ada. Dulunya asal awalnya memang kurang betul lah. Saya terpaksa pasal saya nak tunjukkan pada ahli-ahli saya. Saya ada persatuan sokongan orang Kurang Berbaya Johor Bahru sebagai pengerusi. Maka saya nak tunjukkan pada rakan-rakan saya yang senasib bahawa OKU ni dia bukan saja hanya menerima bantuan ataupun sokongan daripada orang ramai. Kita boleh berusaha sendiri untuk menjayakan diri, membantu keluarga ataupun menyara keluarga. Nama saya datang aja lah dekat Taman Seri Sulang dengan signboard yang ada tu, Zul OKU. Itu. Memang selalu makan kat sini. Tempat ni, gerai Zul OKU ni memang makanan dia memang sedap. Kita makan roti canai. Memang sedap. Menu yang kedua yang saya suka, roti jala dia. Dan Encik Zul ni memang orang peramah. Orang peramah, dia customer service dia memang bagus. Makanan dia memang enak. Orang dia dengan keluarga dia tu memang buat bisnes ni memang okey. Harga dia pun memang munasabah. Kalau katakan kat gerai-gerai kat sini kan, yang jual roti kosong ni ataupun roti telur ni, harga dia paling munasabah dekat warung Seri Sulang. Makanan dia pun enak. Ada yang setengah yang kalau harga dia munasabah kan, makanan dia tak nak. Jadi lain. Like.